Dan berbalik semula kepada perbincangan kita hari ini, kita difahamkan ramai sebenarnya pelajar-pelajar yang telah pun, mahasiswa yang telah pun terjejas dan terkesan dengan situasi pada ketika ini. Dan kita akan bersama dengan salah seorang pelajar Universiti Malaysia Sabah yang kita difahamkan IPT-nya berada di zon merah, dan pada ketika ini beliau sendiri telah pun membeli tiket untuk tiket penerbangan untuk pulang ke IPT-nya. Dan kita akan berbincang lebih lanjut bagaimana pengalaman dan perasaannya pada ketika ini. Kita bersama dengan Maisara Hayati Rusli. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sihat ya? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah Maisara. Terima kasih luangkan masa bercakap dengan kakak di sini. Okey, kita nak tanya, nak tahu perkembangan Maisara. Setakat ini, bila yang Maisara dapat tahu berkenaan dengan situasi ini dan juga tarikh kemasukan universiti yang sepatutnya, Maisara? Sepatutnya tarikh kemasukan ialah 9 hari bulan 10 ni, yang itu tarikh kemasukan untuk daftar college. Tetapi pada 26 hari bulan 9, kami dapat tahu yang kemasukan fizikal telah ditangguhkan. UMS dia keluarkan kenyataan rasmi kemasukan semua kemasukan pelajar secara fizikal ditangguhkan. Jadi setakat ini ada tak yang disebutkan oleh pihak universiti sendiri berkenaan dengan mungkin antara mereka seperti Maisara sendiri yang telah pun membuat laporan membeli tiket penerbangan dan sebagainya, adakah perkara itu ataupun satu sumbangan akan disalurkan untuk kos-kos sebegini? Yeah. Ada. Selepas daripada diorang keluarkan kenyataan rasmi itu, mereka berusaha untuk bantu pelajar untuk refund atau ubah tarikh tiket penerbangan. Baik. Dan sebelum ni kan, bila Maisara sendiri dah terdengar berkenaan dengan kes yang meningkatnya di Sabah dengan tiga angka yang kita lihat, masa tu Maisara tahu dia nak masuk uni ni. Jadi perasaan Maisara pada ketika tu macam mana? Masa tu kita ragu-ragu jugalah sama ada boleh ke masuk lagi kan. Tapi sebab kita yakin dengan KKM cakap masa tu keadaan masih terkawal, jadi kita macam yakinlah boleh masuk ni sebenarnya. Baik. Dan kita difahamkan mungkin masa sebelum ni dah terbiasa mungkin pembelajaran dalam talian, secara online dan sebagainya. Jadi mungkin pada ketika ini akan berbalik semula kepada cara pembelajaran tersebut. Jadi Maisara okey ke tak okey dengan melalui pengalaman yang sama? Sebenarnya pembelajaran secara online ni dia lebih banyak tekanan sebab kami kebanyakan tak ada final exam. Jadi bila tak ada final exam, dia punya assignment tu bertambah. Jadi itu yang antara penyebab macam memberi tekanan jugalah. Lagipun masalah dia kalau bagi student yang dia tak ada line, susah untuk dia nak dengar lecture daripada kuliah daripada lecture kan. Jadi itu memberi kesan. Baik. Setakat ini Maisara ada berhubung dengan kawan-kawan di Sabah. Macam mana keadaan mereka ketika ni? Mereka dalam keadaan dalam zon merah dan sebagainya, tak boleh sambung pembelajaran di kampus. Jadi bagaimana mereka, keadaan mereka pada ketika ni? Ada kawan-kawan saya yang dia okey je. Maksudnya macam ada, selagi ada line tu kini okey. Tapi bila masalah bila line tu selalu terputus-putus, dengar pun, kalau dengar live pun dengar suara robot-robot. Jadi itu mengganggu lah. Dan sekarang ni kita nak lari topik sikit lah. Kita difahamkan di Sabah ada larangan rentas daerah dan sebagainya. Ada tak kawan-kawan Maisara ada berkongsi apa-apa perasaan mereka dalam keadaan yang mungkin merisaukan lah, dalam keadaan zon merah tu kan? Mereka cakap apa-apa tak? Setahu saya, kawan-kawan saya macam dia masih lagi macam okey sebab kita pernah melalui PKP. Jadi pengalaman kali ni macam taklah begitu tu sebab setakat ni mereka hanya macam dia masih lagi boleh ke kedai seperti biasa. Larangan tu dia tak terlalu ketat macam PKP awal-awal tu. Dan bila terjejas ni ataupun pendaftaran masuk semula untuk sesi akademik ni terjejas kan, bagi keluarga ibu dan ayah Maisara ada bercakap apa-apa tak? Bagaimana mereka menerima keadaan ni? Dia menerima keadaan dengan baik. Lagipun kita tak mampu untuk buat apa-apa kan, untuk mengubah, dan memang keadaan sekarang pandemik macam ni. Dan Maisara ni seorang pelajar jurusan psikologi kanak-kanak dan keluarga kan. Jadi pembelajaran secara dalam talian itu, adakah sesuatu yang agak sukar untuk Maisara kerana kita difahamkan ya teori-teori berada di dalam lecture hall ataupun aplikasi ini semua adalah perkara yang berbeza. Jadi adakah itu menjejaskan tahap pembelajaran untuk Maisara?
kalau ikutkan untuk kos kami yang memang kami punya subjek untuk bagi psikologi kanak-kanak, kami boleh dilaksanakan secara online. Tetapi kami ada juga ambil subjek elektif macam kaunseling. Dan kaunseling tak boleh dilaksanakan secara online. Dia perlu dijalankan secara fizikal. Oh. Sebab tu kami pada awalnya diminta untuk balik ke UMS. Jadi itu sukar jugalah kerana disebutkan oleh Mai Sarah tu pengalaman ataupun berada di hadapan seseorang itu untuk proses pembelajaran itu sangat penting. Jadi adakah Mai Sarah rasa macam akan mungkin merencatkan sedikit proses pembelajaran untuk Mai Sarah pada ketika ini? Ya, memberi efek daripada segi tahap kefahaman kita sebab kita tak berhadapan secara langsung dengan lecturer. Jadi macam sukar sikit untuk kita dapatkan ilmu tu dan lebih faham. Lagipun kita tak ada kawan-kawan kan kat sekeliling dia untuk tanya kalau tak faham dalam kelas. Baik. Mungkin Mai Sarah mempunyai sebarang message yang message singkat yang nak disampaikan kepada semua yang juga terjejas seperti Mai Sarah? Nasihat saya, sekarang ni kita dah tak boleh nak tuding jari. Yeah. Kita dah melepasi fasa tuding jari. Sekarang ni kita perlu buat action. Kalau kita semua perlu, kalau ada masalah tiket, jadi kita perlu berhubung macam mana nak dapat refund balik. Bantuan dah banyak dikeluarkan dan kita cubalah untuk buat supaya kita dapat, kita jalankan laksanakan, kita buat action. Jangan kalau kita keep tuding jari ni macam nanti tak ada apa-apa penyelesaian. Bagus pesanan tu Mai Sarah. Terima kasih kerana meluangkan masa bercakap dengan kami bagaimana situasi Mai Sarah pada ketika ini dan semoga kita harap proses pembelajaran Mai Sarah itu berjalan dengan sebaik mungkin. InsyaAllah. Amin. Terima kasih Mai Sarah. Terima kasih. Ila tadi kita berhubung dengan Mai Sarah Hayati Rusli, pelajar di Universiti Malaysia Sabah yang kita difahamkan pastinya berada di zon merah. Dan kita harapkan agar semua keadaan kuat, kita melihat bagaimana mungkin perubahan dengan harapan angka-angka COVID-19 ni akan menurun untuk memberikan sedikit kelangsungan bagi mereka untuk meneruskan pembelajaran.